Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Chania Media. Jadi di video kali ini aku mau bikin video Shopee haul lagi. Dan aku udah lama banget ya nggak bikin video Shopee haul. Mungkin kebanyakan subscriber aku udah kangen banget ngelihat aku nge-unboxing dan nge-review produk-produk. So sekarang aku ada beli produk satu dus gede kayak gini dari satu toko aja. Dan nama tokonya itu adalah Mega Mobile. Ini tuh pengirimannya dari Kabupaten Tangerang. Nah, buat kalian yang penasaran aku tuh belinya produknya apa-apa aja sih? Jadi sebenarnya aku beli produk dari toko ini tuh kayak random banget. Jadi mari kita langsung buka aja ya paketannya. Oke, ini dia. Tuh, isi dusnya padat banget ya. Jadi aku bakal mulai dulu nih dari yang pertama kita keluarkan. Nah, ini untuk produk yang pertama ada dus di dalam dus lagi. Ini aku mau buka dulu dus yang pertama. Tada, ini dia untuk barang yang pertama yang aku beli dari toko ini. Ini tuh kayak rak kosmetik gitu ya. Tuh. Warnanya warna putih. Untuk harganya sendiri di sini aku belinya harganya Rp54.635. Jadi kalian bisa taruh kayak kosmetik gitu. Yang di laci ini buat naruh perhiasan juga bisa banget atau aksesoris juga bisa. Untuk ukurannya panjangnya itu 27,5 cm. Terus untuk lebarnya itu 17,5, sedangkan untuk tingginya cuman 12,5 cm aja. Kita lanjut ke barang yang kedua. Nah, untuk barang yang kedua di sini aku ada beli sendal. Jadi ini sendalnya tuh kayak sendal karet gitu. Karena kenapa aku beli sendal karet? Karena kan sekarang tuh kayak lagi musim hujan. Jadi kalau misalnya pakai sendal karet tuh enak banget karena nggak bakal bikin basah. Ini harganya adalah Rp24.110. Untuk pilihan warnanya ada 6 ya. Ada warna pink, kuning, orange, hijau, abu, sama navy. Nanti teman-teman bisa cek sendiri nanti untuk ketersediaan warnanya di link yang aku cantumkan di description box. Kemudian kita lanjut lagi untuk barang yang ketiga. Di sini aku juga beli ada sendal lagi. Kenapa aku ada beli dua? Karena yang satunya untuk aku, yang warna kuning tadi untuk aku, yang satu lagi untuk Mas Ovi, untuk suamiku. Nah, ini harganya juga sama, harganya Rp24.110 dan ukurannya sama sih, 40 sampai 41 ukurannya. Kebetulan sih ukuran kakiku sama ukuran suamiku sama gitu loh, guys. Oke, next, lanjut ke produk yang selanjutnya. Ini untuk barang yang keempat. Ini aku ada beli handuk gitu ya guys. Untuk handuknya motifnya tuh kayak gini. Dan dia super lembut banget. Untuk handuk ini aku belinya di harga Rp37.100. Nah, ini untuk ukurannya adalah 138 x 72 cm. Dan dia tuh bahannya microfiber gitu. Oke, lanjut ke barang yang selanjutnya. Di sini aku ada beli masker duckbill. Kalau nggak salah sih aku ada beli satu lagi ya. Coba aku cek dulu. Oke, ini dia satu lagi. Jadi di sini aku ada beli tiga masker, dua yang model duckbill gitu, yang satunya lagi yang model biasa kayak gini. Ini tuh masing-masing isinya 50 pieces. Dan untuk yang warna putih ini dia harganya cuma Rp15.888. Terus yang warna abu-abu dia tuh harganya Rp15.688. Terus yang kalau yang warna biru dia tuh harganya cuma Rp11.500. Ini murah banget ya. Ini aku bakal contohin sedikit, liatin ke teman-teman. Ini untuk yang warna biru, dia tuh apa ya, untuk hijab talinya. Terus satu lagi ini yang warna putih. Nah, kalau yang warna putih dia bentuknya kayak gini. Tuh. Tuh ya. Ini cakep sih ini. Terus kalau yang warna biru, abu-abu maksudnya. Ini abu-abu. Nah, ini kalau yang abu-abu nih. Terus kalau yang warna biru tadi, ini untuk hijab ya, ini bisa langsung aku pakai sih. Nah, gini. Lumayan lah ya, dengan harga segini udah dapat 50 pieces per satu plastik ini. Kita lanjut ke barang yang selanjutnya. Di sini aku ada beli, ini tuh rak buat apa ya, buat penyimpanan gitu. Nah, ini tuh dia tuh unik loh guys, karena dia tuh bisa karena dia tuh bisa di kayak dipasang gitu loh. Nah, ini jadi dia, kalau yang ini ada stikernya, jadi ini bisa ditempel ke dinding gitu. Terus dia itu bisa di apa namanya, bisa dipasang, bisa disusun gitu loh guys. Jadi kalau misalnya kita mau nyusun 2 tingkat, 3 tingkat itu bisa banget. Dia bisa ditutup. Tuh, terus bisa dibuka.
Nah, ini cocok banget buat ruang penyimpanan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau naro P3K, ini bisa banget, terus bisa ditempel juga ke dinding. Untuk harganya sendiri, ini harga satuannya Rp48.800 dan aku pilihnya yang warna abu-abu. Selanjutnya, ini ada baju, kayak baju piyama buat tidur gitu. Kita buka dari yang warna putih dulu ya. Eh, ini bahannya bagus loh. Seriusan. Bahannya kayak nggak panas gitu. Nah, ini celananya pendek kayak gini. Terus untuk bajunya, nah, bajunya tuh kayak gini. Ih, gemes, lucu banget. Nah, ini untuk harganya sendiri itu aku beli di harga Rp28.588. Jadi ini menurutku juga lumayan murah banget ya. Ini untuk ukurannya sendiri aku pilih yang ukuran XXL. Cuman dia kalau ukuran XXL dia juga menurut aku agak kecil ya dibandingkan ukuran XXL yang biasanya. Nah, ini untuk yang satu lagi. Oke. Ini dia ya. Ini aku pilihnya juga setelan pendek sih, jadi celananya pendek, untuk bajunya juga pendek. Nah, ini untuk harga bajunya juga sama ya, Rp28.588. Dan ini aku pilihnya yang motif bunga-bunga gitu. Tapi menurut aku untuk bahannya sendiri dia lebih enak yang bahan warna putih tadi ini dibandingkan yang warna hijau gitu, karena dia warna hijau agak lumayan kaku sih. Kalau warna pink kalau warna putih tadi dia agak lembut gitu. Oke, sekarang aku mau liatin lagi barang yang selanjutnya yang aku beli nih. Ini ada kayak buat storage box gitu buat penyimpanan. Nah, ini aku pilihnya yang gede. Nanti untuk bentuk gambarnya aku bakal liatin ke teman-teman ya. Tuh, modelnya kayak gini. Ini rencananya aku mau taruh buat tempat penyimpanan bed cover gitu. Harganya itu di Rp15.000 aja. Nanti untuk link pembelian produknya aku bakal cantumin di description box. Terus satu lagi, aku juga ada beli juga sama ini yang warna abu-abunya, kalau tadi yang warna hijau ya. Tapi kan kalau yang tadi dia modelnya tinggi gitu ya. Kalau ini dia modelnya kayak rebah gitu. Jadi dia kayak gini, manjang gitu loh. Kalau yang tadi kan dia tinggi ke atas. Untuk harganya sendiri di harga Rp25.000. Oke, okay, next, lanjut ke barang yang selanjutnya. Sumpah sih aku beli barang-barang ini tuh kayak random banget nih. Tuh, sisa kayak gini. Eh, ternyata aku udah beli masker loh satu lagi. Aku lupa. Yang ini aku belinya yang warna putih, yang untuk hijab khususnya. Nah, ini dia nih maskernya. Nah, kayak gini ya model maskernya. Enak kan sih? Napasnya juga enak jadinya. Jadi kayak nggak pengap gitu di bagian hidung. Oke, selanjutnya ini ada kotak kacamata. Ini aku ngambilnya warna coklat polos. Dan ini harganya aku beli murah banget ya, cuman Rp7.650 doang. Next, lanjut, ini aku juga ada beli dompet. Sumpah sih gemes banget, ada pom-pomnya gitu loh, gantungan pom-pomnya. Untuk dompet, ini aku belinya di harga Rp12.280. Ya ampun, murah banget gak sih? Untuk isi di dalamnya tuh kayak gini. Dia juga ada tempat koinnya di bagian tengah. Terus ada tempat slot untuk kartu-kartunya. Lanjut lagi ke barang yang lain. Nah, ini ada kayak pelampung untuk bayi. Jadi kalau misalnya nanti anakku mau mandi, mau berenang gitu kan, pakai pelampung ini. Nah, ini gemes banget, lucu. Oh, di dalamnya juga ada kayak kerincing-kerincing gitu loh. Tuh, dengar nggak? Terus ini ada buat masukin udaranya. Nih, jadi tinggal ditiup aja, ditiup, dipompa maksudnya. Aku belinya itu di harga Rp18.780 untuk foto referensinya nanti aku bakal cantumin ya di sini. Oke, okay, next, lanjut ke barang yang selanjutnya. Ini aku ada beli pelindung lutut. Jadi kalau misalnya nanti anakku udah mulai belajar ngerangkak gitu kan, pasti mereka bakal menopang itu kan menggunakan lutut. Nah, aku takut nanti lutut anakku lecet, jadi aku beli ini deh. Ini untuk harganya aku beli di harga Rp5.410. Next, lanjut, ini aku ada beli, ini tuh kaos kaki. Ih, lucu banget, asli kecil gemes parah. Lucu banget. Ini tuh aku belinya murah murah juga sih. Pokoknya di toko ini tuh harganya murah-murah banget. Seriusan, ini aku belinya yang motif beruang, harganya itu Rp11.013. Dan itu juga banyak banget motif yang lain, kayak ada motif Hello Kitty, koala, beruang. Beruangnya juga yang warna navy sama warna coklat. Aku pilihnya yang beruang warna coklat. Kayak gini bentuknya.
lucu banget. Terus di bagian belakang itu kayak ada anti slipnya gitu, tapi anti slipnya gitu dibikin kayak tulisan gitu loh guys. Next, lanjut ke barang yang selanjutnya. Ini aku juga ada beli hanger atau gantungan buat baju anakku, ada 4 pieces. Untuk harga satuannya itu di harga Rp2.499 ya guys. Nah, ini sisa beberapa produk doang sih. Next, ini ada apa namanya, kayak satu set buat ikat rambut. Siapa sih cewek-cewek di sini kalau misalnya kita pakai ikat rambut kadang suka ilang-ilangan. Misalnya kayak beli satu lusin gitu kan, tiba-tiba sisa 2 pieces doang gitu. Jadi aku beli aja satu set kayak gini. Ini harganya cuma Rp11.200. Untuk satu kotak ini dia itu isinya ada 20 pieces ikat rambut. Dan next, lanjut ke produk selanjutnya. Ini aku ada beli stand holder buat handphone. Kayak gini guys bentuknya. Nih, set. Sumpah ini kokoh, asli. Nah, dia juga bisa diputer kayak gini ya. Maksudnya bukan diputer sih, di-adjust gitu buat tingkat kemiringannya. Nah, untuk stand holder ini murah banget ya. Aku belinya di harga 8 ribuan gitu. Oke, next, lanjut ke barang yang selanjutnya. Di sini aku ada beli buat gantungan. Nah, ini tinggal ditempelin aja ke dinding ya kan, set gitu. Ini bakal aku gantungin di kayak di ruang tamu gitu. Jadi buat gantungan-gantungan kunci kayak kunci motor, kunci mobil dan sebagainya. Ini aku belinya murah banget ya, di harga Rp1.458. Aku belinya warna abu-abu. Nah, ini untuk gantungan kuncinya itu kayak di arah-arahin gitu aja arahnya, misalnya satu ke sini ya kan, satu ke sini gitu. Jadi nanti tinggal digantung aja kuncinya di bagian sini. Nah, next lagi, ini aku beli ada cincin. Aku suka banget sih buat cincin-cincin yang kayak gini. Jadi ini cincin buat fashion gitu ya. Ini harganya juga nggak mahal, harganya cuman Rp5.120. Cakep banget ya sih. Barang yang terakhir yang aku beli dari toko Mega Mobile ini adalah rak 2 tingkat kayak gini. Ini raknya mini gitu ya. Untuk harganya sendiri, harganya cuma Rp7.200 doang. Oke, segitu aja semua barang-barang yang aku beli dari toko Mega Mobile ini. Dan sekarang itu di Shopee juga lagi ada Shopee Big Ramadan Sale. Nah, di Shopee Big Ramadan Sale ini bakal ada ekstra 25 dengan gratis ongkir Rp0. Terus juga bakal ada Super Flash Sale Rp1.000. Dan bakal ada juga cashback 50% sampai dengan Rp250.000. Nah, bagus banget kan promonya? Kalian jangan lupa ikutan untuk promo Shopee Big Ramadan Sale ini ya. So, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!